sinetron sekaligus penyanyi Acha Septriasa, sudah satu bulan belakangan ini kabarnya Acha terlibat cinlok dengan menjalin benang asmara bersama manajernya sendiri bernama Dennis. Tampaknya Acha tak mau kalah dengan sang mantan Irwansyah yang juga terlibat cinta lokasi dengan rekannya dalam membawakan acara sensasi artis SCTV, Zaskia Sungkar. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Namanya siapa sih, Cak? Namanya, aduh. Eh, tadi udah dikasih tahu sih. Cuma udah itu aja. Enggak, orang biasa aja. Kerja, dia udah kerja. Tapi juga kerjanya sebenarnya bareng aku juga. Kerjanya di label aku juga gitu. Jadi ya alhamdulillah kita kenal, terus kenal juga baik, dikenal sama yang lain juga. Jadi ya udah akhirnya karena keseringan bareng-bareng juga sih. Meski sudah satu bulan merajut asmara, namun Acha tak seberani Irwansyah yang sudah mulai tampak mesra dengan Zaskia Sungkar. Kedekatan yang terjalin antara sang ibunda dan Dennis pun tidak membuat Acha berani memperkenalkan pujaan hatinya tersebut. Tampaknya pelantun lagu Makna Cinta itu trauma karena pernah gagal menjalin asmara yang sudah terlanjur digaungkan. Oh udah dekat ya, lagi tahap proses tahu satu sama lain aja. Kalau aku sih, kalau yang sekarang sih pengennya ya udah nikmatin aja sendiri. Pokoknya aku asal baik, hubungannya baik ya udah. Sekarang tuh agak-agak parno ya kalau mau dipublish sedikit, pastinya kita jadi was-was. Ya udah mendingan dikit sendiri dulu aja deh. Nanti aja kapan-kapan. Bersama dengan semua gelora asmara.